Wajiblah seorang perempuan yang akil baligh tutup kaki mereka dengan pakai stokeng bila berdepan dengan lelaki yang bukan mahram. Terima kasih. Mailah selalu Kedah. Kalau nak pasang seorang lagi kat Kedah, habaq mai. Kami pakat tolong cari. Ha. Ni baru sedap dengar. Dia kata wajib dah orang puan pakai stokeng tutup kaki bila berhadapan dengan laki-laki bukan mahram. Pertama kita nak faham, wajib tutup aurat kaki ni bila masanya apabila jelas kelihatan bila berhadapan dengan ajnabi. Bila tidak kelihatan maka tidak wajib tutup. Contoh kainnya labuh, contoh kasutnya tinggi, contoh wupuk tinggi. Dia pakai kain tinggi pada buku lali, bawah selipar jepung je, tak pakai stokeng. Kalau dia jalan atas mi nampak, tapi dia jalan dalam rupuk tak nampak dah. Maka bila jalan dalam rupuk tak wajib tutup kaki. Nampak? Maka tengok keadaan dia duduk mana. Dia duduk depan rumah dia, dia nak pergi ambil surat dengan posmen. Maka dia pakai kain labuh dah, dia pun pakai selipar. Tapi masa jakoh tu nampak lah kaki dia. Bila dia tak jakoh, tertutup balik. Tak wajib pakai stokeng pada masa itu, jadi sunat saja. Kerana sekejap dimaaf pada syarak depan rumah, ambil surat dan masuk. Yang jahatnya posmen pas beri surat, terus hitar kaki gitu. Ah tu baru salah. Tapi kalau kaki dia tu memang jakoh pun nampak kaki, tak jakoh pun nampak, wajib kena tutup. Faham lagi? Jadi kena tengok keadaan. Hak jenis berjalan dua rumah, hak jenis kain dia sekat. Kalau kain dia labuh, tak apa. Contohnya dia naik kereta, masih dia nak turun tu, kalau ada orang perhati, akan nampak sedikit aurat pada kaki. Jawabnya sunat tutup, tak wajib. Tapi kalau naik motor terakak nampak betih, wajib tutup. Kerana nampak betih itu lama membenarkan orang nampak dengan keadaan terang. Naik motor sikar jadi wajib. Ramai lagi dia tengok muslimat kita tak tutup dengan stoking. Naik motosikal tu lelaki bawa duduk depan, serbang, jubah, sugi, kepik celah telinga, pakai celok, minyak atur, 3 botol duduk lah kocek. Bini pakai jubah, bagus, pakai pudah kadang-kadang, sarung tangan, atau jubah labuh. Tapi tak pakai stoking, naik motor, naik betih keluar gini. Putih selepuk duduk belakang. Bila ikut terus motor belakang nak tengok betih, ini masalah haram. Faham tak? Tak boleh gitu. Soalan seterusnya,